Dadah. Ya jangan di situ juga, itu ada foto siapa di belakangnya. Kamu belak-belakan tentang apa sih? Pokoknya tahun ini. Ah, apa? Tahun ini apa? Gimana sih? Kamu cuma sedikit banget. Itu tuh ya kayak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kok bisa gitu ya, Lucu? Mengikuti dan menjadi favorasi bagi kehidupan dan keuangan mereka berdua, sesuatu yang indah banget kan. Kenapa mereka merupakan selebriti tanah air yang viral saat ini dan menjadi idola dari kaula muda hingga manula? Tentu saja karena keuangan, kebaperan yang selalu mereka berikan secara spontanitas, dan itu tak dibuat-buat, bikin kita sekalian menjadi ingin selalu mendapatkan kabar terbaru terupdate tentang mereka. Apalagi semalam ketika mereka berdua hadir di rumah Rosa dalam acara Bisik Bincang-Bincang tentang Musik. Ya, mereka sukses membuat baper tuan rumah dan juga sekalian yang hadir di sana. Mereka sudah tak canggung lagi mengumbar keharmonisan berdua. Kali ini Lesti dan Bilar tidak hanya suap-suapan di tempat Rosa itu, tapi memberikan isyarat, saling memberi isyarat, dan juga kejar-kejaran serta perlakuan-perlakuan romantis lainnya, yang hal itu membuat semua dan yang menyaksikan, kita yang menyaksikan, baper dibuatnya. Bagaimana tidak, mereka berdua ternyata sudah tak sungkan dan menutupi lagi kemesraan dan hubungan di antara keduanya. Walau Bilar dan Lesti tetap saja menganggap Lesti dan Bilar adalah teman, namun pada kenyataannya perilaku mereka menunjukkan bahwa keduanya sudah ada komitmen untuk menikah. Ya, tentu saja Dedi Lesti sudah mantap dengan Bilar dan Bilar pun begitu, sehingga Bilar mengatakan bahwa Lesti adalah wanita idamannya. Lesti pun begitu, mengatakan bahwa Bilar adalah seseorang yang membuatnya jatuh cinta kembali. Ya, sesuai banget kan guys ya. Hal itu tentunya kita lihat keseruannya dan nampak banget di rumah Rosa ini. Ya, tentu saja hal ini berlanjut bahwa mereka sudah berkomitmen tahun ini akan menikah. Benarkah demikian? Kita tunggu dan simak kabar-kabar terbaru tentang menikah. Tetapi dari pengakuan di berbagai media dan televisi menunjukkan mereka sudah mantap, menunggu waktunya saja. Kamu belak-belakan tentang apa sih? Pokoknya tahun ini. Apa? Tahun ini apa? Dan bila pun begitu sudah, keluarganya masih belum pada pulang. Sepertinya mereka membantu Bilar untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar
langsung bisa cus menikah dan ada yang ngurus, yakni seorang istri, istri soleha yang diidam-idamkan Bilar. Oke, mungkin itu saja guys ya. Lihatlah beberapa keseruan tadi. Silakan kalian komentar di bawah, like dan subscribe, terutama yang masih belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar keseruan video terbaru dan berbagai kabar tentang mereka segera kalian dapatkan. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.